akan dilaksanakan di Desa Serang, Purbalingga, Jawa Tengah. Kurang lebih daya waktu tempuh normal 8 jam. Sehingga dengan istirahat, insya Allah kita akan sampai di tujuan kurang dari 10 jam. Insya Allah akan dilaksanakan mulai hari ini, Selasa 23 Januari, dan kita akan bertolak kembali ke SMA Negeri 8 Jakarta pada Sabtu 27 Januari. Jumlah peserta tesis adalah 360 siswa dari SMA Negeri 8 Jakarta. Dengan perincian, 358 melaksanakannya di Purbalingga dan 2 siswa melaksanakan di lingkungan DKI Jakarta. Bersama siswa SMA Negeri 8 Jakarta juga bergabung SMA Negeri 1 Gegesik Cirebon dengan jumlah siswa 45 dan jumlah guru 7 orang. Kemudian dari SMA Negeri 1 Bogor Sari bergabung 8 siswa dengan 2 guru. Dari SMA Negeri 8 Jakarta sendiri kegiatan didampingi oleh guru dan karyawan sebanyak 34 guru dan orang tua siswa 15 orang tua dengan sistem shift. Insya Allah acara ini selain dihadiri oleh pemerintah setempat, insya Allah akan hadir Ibu Bupati Purbalingga yang juga merupakan alumni SMA Negeri 8 Jakarta. Tesis adalah aplikasi dari suatu pembelajaran di luar kelas, ya. Jadi kita belajar kehidupan tidak hanya dalam kelas, ya. Lebih banyak lagi di luar kelas. Nah, sekarang adalah saatnya kalian untuk merasakan apa yang terjadi di luar sana. Kegiatan tesis adalah salah satu kegiatan pembeda yang dimunculkan hanya di SMA Negeri 8 Jakarta. Ananda boleh lihat, boleh pelajari, boleh cari SMA mana di Indonesia yang ada kegiatan seperti ini. Kegiatan di mana kalian nanti bisa melaksanakan kegiatan di masyarakat sekaligus berupaya menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan. Kalau di perguruan tinggi itu suatu hal yang biasa karena ada kegiatan kuliah kerja nyata, ya, hidup di masyarakat, mahasiswanya sebelum menulis tugas akhir mereka melaksanakan kegiatan pengabdian. Tapi SMA Negeri 8 berbeda. Mereka ingin menggali, mengembangkan minat bakat yang ada di anak didik supaya lebih maksimal. Kalian calon pemimpin masa depan. Disiplin itu, taat aturan itu bagian dari kesuksesan masa depan kalian. Ya, Bapak sepakat sekali lagi,
jadilah bagian terbaik bangsa Indonesia di masa depan. Kita siapkan mulai hari ini, mulai sekarang. Tidak ada waktu untuk main-main, tapi betul-betul berjuang untuk kesuksesan kalian masa depan. Demikian yang ingin Bapak sampaikan. Dengan izin Bapak Ibu semua serta Ananda, mari kita mulai kegiatan tesis 2024 ini dengan sama-sama bagi yang muslim membaca basmalah, bagi yang non muslim menyelesaikan. Tesis 2024 mulai hari ini dilaksanakan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap mudah-mudahan
kegiatan tesis ini memberikan manfaat buat anak-anak, mencerdaskan interpersonal mereka, meningkatkan kedewasaan mereka, kemudian meningkatkan kepedulian mereka kepada masyarakat, karena input dan output dari penelitian ini, dari tesis ini akan menghasilkan penelitian mereka yang berkaitan dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak, bermanfaat buat sekolah, bermanfaat buat masyarakat. Kita orang tua akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif di SMA 8. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi emas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.